Detik-detik Iis Dahlia grebek suami dan Salsa di La Juita di kamar hotel, benarkah kabar itu? Simak cek fakta berikut ini. Heboh berita miring terkait video singkat momen sungkeman keluarga Iis Dahlia saat anak angkat Salsa di La Juita dicium pada bagian bibir oleh sang suami. Momen suami Iis Dahlia mencium bibir Salsa di La Juita ramai diperbincangkan publik karena dianggap tidak lazim. Kini tersebar rumor yang mengatakan bahwa Iis Dahlia menemukan bukti saat menggerebek sang suami yang kepergok sedang di kamar hotel bersama anak angkatnya Salsa di La Juita. Lantas, benarkah rumor itu? Cek kebenarannya melalui penelusuran fakta dari tim bandung.suara.com berikut ini. Kabar terkait Iis Dahlia menggerebek suaminya bersama Salsa Dila di kamar hotel dibagikan oleh kanal YouTube Rumah Informasi. Berita tersebut diberikan tajuk, ini buktinya Iis Dahlia grebek suami bersama dengan Salsa, anak angkatnya di kamar hotel. Serta kalimat penegas pada sampul video berbunyi, detik-detik Iis Dahlia pergoki suaminya saat mau berhubungan badan dengan anak angkatnya Salsa di hotel mewah. Pada awal video, narator membacakan informasi yang diambil dari salah satu media massa online terkait dugaan Iis Dahlia memergoki Salsa Dila berduaan di kamar bersama sang suami. Bahkan dikatakan jika kejadian itu sempat menggegerkan warga setempat yang ikut serta melakukan penggerebekan. Dari penelusuran serta pencarian pemberitaan lain terkait rumor yang disebutkan oleh kanal YouTube Rumah Informasi, dapat dipastikan bahwa kabar tersebut hoax. Sebab hingga saat ini tidak ada sumber berita valid lain yang menyebutkan jika si pedangdut memergoki suaminya berduaan dan melakukan hubungan badan dengan anak angkat mereka, Salsa Dila. Bahkan narator juga tidak menyebutkan waktu kejadian yang dimaksud dan hanya memberikan dugaan sekaligus tuduhan yang menyesatkan.